Seorang siswi berinisial F dinyatakan hilang setelah 3 hari tidak kembali ke kos-kosannya. Diduga F terakhir kali terlihat 3 hari yang lalu di promenade pada sore hari saat jam pulang sekolah. Kalian tahu nggak sih? Apa, Bang? Tahu apa? Yang itu loh, yang berita cewek hilang iya, itu. Iya, itu aku tahu. Tahu? Tadi pagi kan beritanya kalau nggak salah. Kasian banget itu kayaknya anak kasian kelas. Kasian banget deh, semoga nggak kenapa-kenapa ya. Jadi nggak tega. Iya ya, masih muda loh. Semoga nggak kenapa-kenapa sih. Soalnya polisi lagi nyari. Keroncongannya siapa itu tadi? Lapar. Lapar ya mas. Itu tuh mumpung ada yang jual bakso tuh, mending kita beli aja yuk. Iya nih, aku bawa duit loh. Kalian ku traktir aja deh. Tapi Nova yang beli ya kesana. Hah? Sejak kapan dia di situ? Dari mana coy? Iya juga ya, kapan ya aku dia datang? Aku gak lihat tuh. Mungkin dia dari sana. Lagian, kenapa ya dia jualnya jam segini? Ini udah malam banget loh, memangnya ada yang mau beli apa? Ya, mungkin aja dia targetnya orang-orang dewasa yang tidur malam nih, contohnya kayak kita, ya enggak? Ya, meskipun kita belum dewasa sih. Ih, malah debat. Udah sana belilah kalian ini. Kok omnya diam aja ya? Hah? Kenapa Nob? Lah? Pakai masker di mata. Lah. Oh iya. Om, itu gak salah ya makainya. BTW om, baksonya 5 dong. Iya, pedes. Seorang siswi berinisial F dinyatakan hilang setelah 3 hari tidak kembali ke kos-kosan. Hah? Berita ini lagi? Tapi kasian juga sih. Semoga ketemulah. Yaudahlah. Awas. Mio, kenapa nangis? Aku takut. Mio, kamu kenapa nangis? Kamu takut ya? Gara-gara ada berita orang hilang. Iya ya. Gak apa-apa Mio, kan ada kakak Yuta. Kakak Yuta kan selalu menjagamu. Terima kasih banyak. Oh, iya, kembali Mbak. Lagi ya. Semoga Nova nggak salah beli deh. Awas aja kalau sampai salah beli. Aku itu mau namuin Nova. Nova di mana ya? Aku nggak lihat Nova loh. Apaan sih? Gak jelas banget deh. Kurang ajar kamu ya, Baba. Santai dong, kan aku cuma nanya. Kamu kemana? Tolong aku. Aduh, mana sih Niva? Kok nggak ngangkat sih teleponnya? Aku lupa lagi jalannya. Duh, gimana sih? Loh, kok tiba-tiba hujan? Duh, gawat nih, duduk dulu ah, bawah jembatan. Akhirnya.
ngasal. Aduh, malang sekali oh nasibku sampai terjebak hujan. Hah? Apaan sih orang kamu duluan tadi yang ngotorin dasar? Iya, Nova, maaf. Jangan marah-marah terus dong. Aku tadi mau cari Nova. Nova lagi gak di rumah, dia lagi cari bunga. Maki, bantu aku yuk. Terakhir kali tadi Takeo ada di promenade, aku jadi takut. Hah? Seriusan? Semenjak ada berita penculikan kemarin, promenade jadi sepi banget loh. Aku jadi khawatir juga. Hah? Jangan-jangan Nova juga beli bunga di sana lagi. Itu kan... Takeo bukan? Aduh... Aduh, pusing banget. Astaga, sesak. Hujannya gak berhenti-berhenti. Kok perasaanku jadi gak enak ya? Udahlah, terobos. Kok aku jadi ngerasa gak enak ya? Nova, di mana sih? Nova kok belum pulang ya? Hah? Kok sepi banget sih? Loh, tumben gak ada orangnya. Hah? Bakso? Kok? Darah? Maksudnya apa ya? Hah? Hah? Darahnya hilang. Kenapa sih? Aduh. Lihat-lihat lagi. Serem banget deh. Darah? Hah? Maksudnya? Kenapa? Itu kan... Nova? Nova? Hah? Cuma mimpi toh. Permisi. Permisi. Aduh. Halo. Siapa itu? Halo, ada orangnya. Permisi. Oh. Permisi.
atas nama Mbak Nifa ya, kakaknya Nova? Iya benar Pak, saya kakaknya. Kenapa ya Pak? Tadi saya nemu Nova pingsan di jalan. Sekarang dia ada di rumah sakit. Apa? Nova pingsan? Siapa itu? Hah? Nova? Nova? Sama Om Bakso. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Nova, tadi aku lihat itu. Lihat pembunuhan Nova. Apa? Seriusan? Iya, Nova. Aku waktu itu, aku kaget banget. Sampai aku gak tahan dan ujung-ujungnya aku pingsan di jalan. Aku kaget banget. Aku baru pertama kali. Kalau gitu kita laporkan aja ke polisi, Nova. Kau masih bisa kan jelaskan semuanya? Iya, aku bisa. Saudara Nova, ada apa? Silakan dilanjutkan. Iya, Pak. Setelah itu, saya pergi. Keesokan paginya, polisi langsung diserahkan untuk memeriksa tempat yang Nova jelaskan. Di bawah kolong jembatan. Yang ada di Promenade. Kayaknya susah ya mencari pelakunya. Sudah 5 hari. Tapi kan kalau dipikir-pikir, Nova lihat ya mukanya. Kenapa masih susah ya? Aku nggak begitu jelas lihat mukanya, Baba. Soalnya aku udah panik duluan, sesak nafas. Dan aku langsung kabur lagi. Soalnya ngeri juga sih kalau misalnya aku ditangkap juga begitu. Soalnya itu nggak cuma bunuh biasa, dia pakai dipotong-potong gitu loh. Ya gitu deh. Serem banget sih pokoknya. Iya, Baba. Untung Nova gak trauma. Kayak gitu tuh pasti susah ngingatnya, panik. Iya juga ya. Untung kamu masih bisa jelaskan ke polisi sebagian. BTW, Om-om bakso yang di situ gak jualan lagi ya? Kenapa ya? Iya juga ya. Kenapa ya? Udah semingguan ini gak sih? Semenjak Nova nemu kasus itu kan? Hah? Dia kan? Terima kasih. Ngilang. Kenapa sih? Dia kayak muncul mulu deh. Pelaku dari penculikan dan pembunuhan 2 orang siswa dan siswi Kota Sakura telah ditemukan. Pelaku di balik semua keresahan yang terjadi di Kota Sakura akhir-akhir ini adalah Senpei Kotobuki. Ia mengaku telah menculik F dan T selaku siswa dan siswi dari Kota Sakura untuk diubah menjadi bakso. Sini deh. Oke.